Ejul, Pak. Mana, Bos? Di rumah. Gimana nih? Kok sih? Kita garap hari ini atau malam? Sore aja. Hah? Sore. Kita lihat si Pon dulu ke sana ya. Oke, siap. Siap. Ayo. Ini gambaran bagus, Bos. Katanya sih denger-denger nih ya. Ya. Yang punyanya ini orang kaya, Bor. Kemarin okay. Baru beli mobil kemarin. Siap. Oke okay, ya. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Kuasih. Jalan hati-hati dong. Kenapa, Bang? Gimana, Bos? Mana kamu? Apa kamu lihat-lihat? Buat eksekusi malam lu ada ciput gak? Gak ada, Bos. Itu aja ambil itu. Ambil. Cepet. Siapa ya orang itu ya? Perasaan Munun baru pertama lihat ya orang itu. Turun dulu, lihat-lihat. Aduh, haus. Hah? Ya Allah, pada kemana nih barang-barang? Hah? Tabungan? Kemana nih? Masa ada maling sih? Jul, Pak! Shh, apa sih, Ma? Jul! Apa sih, Ma? Ruwae! Barang-barang kita hilang, Ju. Celengan, HP, hilang semuanya. Hah? Aduh, Ma, HP aku kemana? Kan padahal aku taruh di sini. Kemana ya, Ju? Masa ada maling? Ma, Ma. Ini kan ciputnya Mang Nun. Apa jangan-jangan Mang Nun yang pencurinya? Ah, masa sih Mang Nun pencurinya? Mama tuh jangan ngebela Mang Nun. Ini sih apa buktinya Mang Nun yang pencurinya? Mama? Masa sih Mang Nun pelakunya? Bu Pipi gak percaya deh. Tapi ini buktinya ciput Mang Nun. Coba deh aku tanyain Mang Nun dulu. Mang Nun kemana ya? Nah, itu ada si Ayu. Coba deh Bu Pipi tanyain. Eh, Ayu. Ayu, ayah di mana? Di sana, Bu Pipi. Bu Pipi mau minta tolong ya sama Ayu. Tolong panggilin ayah Ayu ya. Iya.
dimanggil Bu Pipi. Bu Pipi ada apa manggil ya? Daripada penasaran, samperin lah. Mangan, sini dulu. Bu Pipi mau ngomong. Ayo, Mangan, kita ngobrol di rumah dulu. Ya udah. Sini, Mangan, masuk dulu. Mang Nun, jangan tersinggung dulu ya. Bu Pipi mau ngomong. Tadi barang-barang Bu Pipi pada hilang, HP, tabungan Julpa, semuanya pada nggak ada. Jam berapa Bu Pipi kemalingannya? Jam 5-an, Mang Nun. Maaf ya, jangan tersinggung dulu. Soalnya di sini ada bukti. Ini ciput Mang Nun yang selalu sama Mang Nun pake. Jadi Julpa nuduh Mang Nun karena ada ciput Mang Nun di sini. Bu Pipi jadi kecewa sama Mang Nun. Ternyata Mang Nun deketin Bu Pipi selama ini ada maksudnya ya. Jadi Bu Pipi nuduh Mang Nun. Awalnya Bu Pipi juga nggak percaya. Berhubung ini ada buktinya, mau gimana? Yaudah, gini aja deh Mang Nun. Mulai hari ini, Mang Nun jangan terlalu deket lagi deh sama Bu Pipi. Bu Pipi mau nenangin diri dulu ya. Berdiri lagi. Ya, ayah nggak apa-apa yuk.